dengan Selangor pada malam ini. Dia sudah pasti ya dengan kad kuning ya. Untuk membolehkan kembali bola kepada Terengganu. Penalti. Terus antara tinggi dapat ditanduk sekali ini. Terengganu cuba untuk mendapatkan kiprek kali ini. Namun halangan yang dilakai. Ya, satu through ball yang saya. Terus cuba mencari kiprek dan kali ini dalam kasar penalti. Offside. Memang agak sukar untuk Syahrul Nazim. Dia tidak offside. Tidak dapat lihat ruang yang kecil. Selangor. Antaran ke depan lagi sekali. Cuba untuk mencari kiprek. Dapat dikeluarkan oleh Syahrul Nazim. Pemain Selangor berada. Memang itulah strategi Tan. Dan memang agak kano. Antaran jauh kali ini dalam kawasan penalti. Pada Sutemi. Oh. Dapat diselamatkan. Dan baik kali ini untuk Terengganu. Pasal Halim. Dan bagaimana di situ dapat dikeluarkan. Inilah tempo yang kita ingin saksikan. Agak tekanan bagi pasukan Selangor. Kerana mereka hanya. Kipre cuba untuk masuk Kipre. Sekali pemain Selangor. Memang itulah taktikal Tan Cheng Ho. Kata Shitemi, dami yang baik. Faisal Halim kali ini. Bagaimana Faisal Halim? Dan ini dia. Oh, apakah sudah melepaskan diri daripada kawalan pemain-pemain Selangor. Dan di sinilah. Satu pisan ketika ini. Faisal Halim lagi sekali. Oh, terlalu kuat. Ah, tak sampai dapat. Masih lagi Faiz Nasir. Terus menerima hantaran ke depan. Kayong juga harus minta bola cepat yang mungkin. Tin. Dilakukan tekanan di situ. Ada lontaran ke dalam ini. Dachi Kipre mengarahkan-arahkannya untuk terus melakukan pressing. Naik membantu. Sambil itu Syahrul Nazim. Perlu berhati-hati di sini Syahrul Nazim. Ini mencari Petrus Sitembi dan kali ini Kipre. Oh, satu halangan yang dilakukan. Peluang untuk melakukan hantaran silang. Bani Oz menanti. Syahrul Nazim. Kedah dalam penentuan penalti di menang. Oh, sekali menit ke-60 perlawanan. Kelebihan Selangor di Kelana Jaya. Dengan kemenangan 3-1 tempoh. Terengganu kali ini. Arif Fazilah. Kali dia meskipun rembatan. Mana TFC mereka semakin berharap. Pol di bagian itu. Mungkin saya dapat lihat Manuel Ott ingin buat larian. Tetapi Faisal Ali. Ada kemungkinan dapat call up. Saya rasa dia wajar diberikan peluang. Habib. Ah, cuba mencari Kipri. Mungkin faktor kekuatan. Syahrul Nazim. Kali ini dia terpengaruh untuk menyusun serangan mereka. Mencari Faisal Halim. Ketolakan di sini. Dan bagaimana Petrus Sitembi dapat dihalang oleh Syahrul. Dan kali ini dalam kawasan penalti. Petrus Sitembi dikeluarkan oleh Syahrul Nazim. Tiketnya. Atau Selangor. Yan cari Afro. Terus tolak ke depan. Terus kali ini early cross dilakukan. Dan bagaimana Kipre kali ini. Oh. Dia memilih untuk Yan. Split second buat keputusan untuk buat chip. Jikalau tepat mungkin ia menghasilkan gol. Idea daripada Cici Kipre. Antaran yang baik daripada Faisal Halim. Mencari target man mereka itu Cici Kipre. Selagi Nick Sharif cuba untuk masuk dalam kawasan penalti. Nick Sharif dihalang oleh Syahrul Nazim. Dengan Sharif cantik. Oh, terlalu kuat. Dan shielding. Idea yang baik. Bagaimana Nick Sharif. Terengganu Faisal Halim. Ditanduk oleh Syahrul Nizam dan Syahrul Nazim. Itu peluang yang baik tetapi gagal digunakan sebaik mungkin. Habib dapat ditanduk di sini. Alex Syahrul Nazim. Selagi Habib. Kali ini bagaimana agaknya? Petrus Sitembi cuba lagi sekali. Cross dilakukan oleh Faisal Halim kali ini. Dapat ditanduk di situ. Bahaya. Cross kali ini. Dapat ditanduk oleh Afro di situ. Dan kali ini, terlepas. Agak teragak-agak Habib. Tiga bola di kaki Selangor. Itu dia. Itu dia misi terakhir di stadion. Namun.